Ya, Kak Roro, apa kabarnya nih? Iya, kita dapat kabar nih, kayaknya ada kabar bahagia nih dari Kak Roro setelah sekian lama. Infonya mau menikah nih Kak Roro. Seperti apa, bener kan sih? Iya, kapan kak kalau boleh tahu kak nikahannya ini? Dalam waktu dekat-dekat ini sih, jadi ada 3 tahapan lagi. Jadi itu yang pertama akan ada pengajian pernikahan. Setelah itu kalau lamaran udah, lamaran sudah, pengajian yang kedepannya adalah pengajian pernikahan, lalu akad nikah harus selesai. Akad nikahnya itu 29 Desember pak, bener pak? Mau gimana lagi ya? Iya. Yeah. Tapi ya, benar berarti mbak ya. Betul. Itu rencananya di mana mbak nikahnya mbak kalau boleh tahu? Di salah satu hotel di Jalani, Jakarta Selatan, dan memang hari itu adalah hari spesial ya karena pada hari itu nih. Oh, menikah di ulang tahun Nyai. Ya, oke. Okay. Nah, sebelum masuk ke situ, sosok calon suami siapa sih mbak Roro kalau boleh tahu? Namanya siapa? Ya, calon suami namanya siapa? Oke, Mbak Roro, kalau boleh sedikit cerita gitu, awal mulanya perkenalannya kapan, seperti apa, terus sampai akhirnya yakin gitu menikah sama Mas AI ini. AI ya benar. Berapa bulan kak sampai akhirnya dari kenal sampai akhirnya tanggal 29 Desember ini menikah, berapa bulan sih total dekatnya dan taarufnya ini? Selain karena nyaman dengan sosok Mas A ini gitu, memang dari dalam diri sendiri Nyai memang
pengen menikah gitu segera gitu, karena memang usia kan juga sudah tidak muda lagi gitu. Usianya tapi ada alasan nggak sih, maksudnya selain tadi kriteria dan juga kenyamanan gitu, sampai akhirnya Mbak Roro mau sama sosok lelaki yang lebih tua 10 tahun dari Mbak Roro gitu kan. Statusnya memang sudah menikah kah calon suami ini sebelumnya atau seperti apa? Oh, sudah. Oke. Okay. Ini pada ada rencana bulan madu atau apa segala macam kak? Kalau misalnya Allah memberikan keluar kota gitu kak? Sementara enggak ya, karena juga belum PKM kan, nggak boleh berpergian keluar kota.